Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ni Kak Noh nak kongsi lagi resepi. Ini resepi memang ada dekat Malaysia. Dah memang ada dekat semua tempat. Iaitu kuih karipap. Tapi cuma karipap Kak Noh ni, Kak Noh ubah bentuk asalnya daripada dia. Semua orang tahu bentuk karipap tu macam mana kan. Dia mesti separuh, bulan separuh tu kan. Tapi hari ni Kak Noh nak buatkan dia begini. Kak Noh buat karipap pula. Ini sebab Kak Noh jaga apinya. Jadi dia tak ada menggerutu macam yang dekat sini. Yang ini Kak Noh tadi terlupa. Kak Noh apa, apinya rupanya terpanas sangat. Jadi Kak Noh letak dah dia berjerawat gini lah. Kalau kita jaga api dari mula. Api yang masih, minyak yang masih sejuk. Kita letak kuenya, dia akan jadi gini. Dia akan cantik. Dia akan bersih. Nah kan. Jadi Kak Noh guna apa untuk bulatkan acuan ni, kuih ni, nanti kawan-kawan tengok ya. Jadi kalau kau nak tahu rangupnya kuih ni, bismillahirrahmanirrahim, Kak Noh rasa sikit ya. Kita panjang opening Kak Noh. Dengar tak? Minta maaf. Tertengok muka Kak Noh dekat-dekat pula ya. Memang sedap kawan-kawan, dia rangup. Dan Kak Noh juga ada kongsi tip untuk bagi rangup karipap kita. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Kawan, ini ialah bahan untuk kita buat karipap bulat. Karipap selalu bentuk karipap tu dia puff tu kan. Tapi kali ni Kak Noh nak buat dia bulat. Yang rangup, insyaAllah Kak Noh akan tunjukkan caranya. Antara bahannya ialah inti yang dah tak, Kak Noh masak. Semua orang tahu inti yang masak kan. Ni Kak Noh letak tumbuk udang kering dengan ikan bilis je lah. Okay, ni seperti biasa rasanya semua kawan-kawan tahu cara nak buat inti karipap ni. Tepung gandum, ni Kak Noh guna sikit je. Lebih kurang dalam 2 cawan. 2 cawan ni, 2 cawan ni ya. Ni air sejuk, air dari peti sejuk yang Kak Noh sejukkan. Ini salah satu petua untuk bagi kita punya karipap rangup ya. Dan nanti Kak Noh akan bagi tahu fungsi gelas ni. Dan sedikit minyak masak. Kalau ada margarin boleh guna margarin, Kak Noh hanya guna minyak masak. Minyak masak ni nanti Kak Noh akan panaskan sekejap ya. Sebab nak bagi dia garingkan kita punya karipap. Jadi ini saja bahan yang pertama yang perlu kita buat ialah kita letakkan garam sikit je dan kita panaskan minyak kita sekejap ya. Okey, minyak kita dah panas ni, dah panas ya. Kita masukkan ke tepung kita. Okey. Jangan letak banyak juga, nanti dia terlalu rapuh. Kita anggarkan minyak tu dalam 3 sudu lah. Kita kacau dulu. Jangan terlalu banyak minyak juga ya, ataupun pelan margarin, sebab nanti dia akan jadi terlalu rapuh. Nanti dia tak sedap lah, tak garing ya. Okey, kita kacau begini, gaulkan sehingga minyak tu merata. Baru kita bancuh dengan air lah ya. Kita kacau dulu. Dah merata baru kita letakkan air. Selalu kita buat karipap biasa je kan. Ni macam agak leceh. Tapi bagi Kak Noh tak leceh lah. Semuanya benda senang. Sebab semua orang tahu buat karipap kan. Cuma bentuk saja berbeza. Memang kita kena uli juga kan. Okay. Kita akan kacau ni sehingga dia betul-betul merata. Okay, dah merata. Jadi kita masukkan air sejuk ya. Air yang dari peti sejuk. Ya. Tapi jangan tuang semua. Sebab nanti dia lembik. Kita agak-agak je. Maafkan kawan, memang kena pakai tangan ya. InsyaAllah tangan Kak Noh dah bersih. Okey. Kita buat macam adunan karipap biasa. Cuma bentuknya saja berbeza. Ya, semoga menjadi idea kat kawan-kawan lah. Kan, tak ada acuan, tak ada apa. Boleh je. Jangan risau.
Ingat airnya jaga ya. Kalau dah terlembik nanti kita tambah lagi sampai kesudah kita punya kuih ni. Tak siap-siap, asyik nambah kurang. Kita pastikan betul-betul dia jadi dough ya. Okey kawan, alhamdulillah. Dah siap adunan kita, dah licin, dah lembut. Kita rehatkan sekejap, kita rehatkan dalam 10 minit lah. Bagi dia rehat dulu baru kita adun ya. Okey kawan-kawan, setelah kita rehatkan 10 minit, jadi ini adunan kita. Jadi kita nak bulatkan kecil-kecil lah untuk kita nanti kita nak canai ya. Kita bulatkan besar-besar ni je sebab nanti kita nak canai lagi. Rasanya banyak dapat ni. Kita tak nak nanti dia tebal sangat kalau kita buat besar-besar. Kita agak-agak lah ya. Kita besar-besar ni. Nanti kita nak gentil lagi. Ini cara Kak Nol lah. Kawan-kawan mungkin ada cara lain buat karipap. Boleh ikut cara kawan-kawan. Dan corak tu nanti kawan-kawan boleh tengok lah Kak Nol buat corak ya. Kita gentil ni sampai habis dulu. Okey kawan-kawan. Setelah Kak Nol kecil-kecilkan begini ya. Ni nampak ni. Jadi kita boleh. Allah tertinggal satu pula. Jatuh. Okey dia bersih ya. Kak Nol dah bersihkan. Jadi sekarang ni kita nak canaikan dia pula. Yang ni tadi Kak Nol dah bersihkan ya. Okey, ini kita sapu dengan tepung supaya tak melekat ya. Okey, kita ambil ni. Kita ingat ya, tabur seperti biasa. Macam mana tadi ni kena Kak Nol dah bersihkan. Jangan risau ya. Okey. Kita buat senipis yang boleh ya sebab kita tak nak terlalu tebal. Ni nipis kan? Ha, ni nipis. Kita uli. Jangan lupa tepung. Kalau tak tepung nanti dia melekat. Kita buat. Sebanyak yang boleh. Supaya kita nanti. Kita canai dia dan kita bentukkan dia ya. Kadang-kadang kita buat karipap biasa kita dah biasa kan. Jadi kita buat bentuknya bulat-bulat. Sesekali kan untuk makan sendiri. Kalau nak buat jual pun boleh. Boleh je kan kawan. Kan. Buat karipap pusing bulat pun boleh. Sama je caranya. Kak Nol pernah buat karipap pusing. Pandan tu. Kawan-kawan boleh tengok. Caranya. Kalau untuk buat bulat ni. Kawan-kawan bentukkan aje lah. Caranya tetap sama. Okey. Sekarang ni. Sementara Kak Nol tak buat semua nanti takut lama pula kan. Okey, inilah fungsi gelas kita. Ini gelas ni ukurannya memang cantik ya. Okey, kita letak tepung. Kita buat macam ni. Ini nanti kita guna balik ya, jangan buang. Sebab dia kita boleh adun balik. Sebab kita nak bentuk dia sama besar. Sebab kita kan. Kalau acuan pun kan sama kan. Kita ada baki juga sisa tu kan. Jadi. Ini. Kita nak bentuk dia sama. Jadi kita boleh. Boleh guna balik ya. Jangan buang. Okey. Dah siap kan. Ni nipis tahu ya. Nipis bukan tebal. Kalau tebal nanti tak cantik pula kita punya. Karipap. Okey, kejap Kak Nol. Kak Nol anu lapik dulu ya. Sebab nanti kita nak guna, nak pakai itu kan. Nanti kita pakai lagi. Mangkuk ni takut kotor kan. Okey. Kita buat macam ni. Masakkan inti seperti biasa. Tapi tak boleh banyak ya. Okey. Kita kapitkan begini. Dan kita kepitkan. Senang je. Tak susah kan kawan. Kak Nol akan tunjuk dengan teliti ya. Minta maaf lah tangan comot. Biasalah kalau buat kuih-kuih begini tak ada. Muka comel-comel tangan ada. Okay. Kita dah rapat gini. Dan kita lipat. Seperti kita lipat karipap biasa. Jadi dapatlah kita. Karipap. Pusing pula dah.
Kari pap bulat. Nampak kan? Cantik kan? Kemas kan? Okey, kita buat lagi. Kalau kawan-kawan nak besar, kawan-kawan boleh ukuran besar. Ukuran cawan ni besar sikit. Kawan-kawan boleh buat. Tapi Kak Noh suka yang comel-comel lah. Maklumlah Kak Noh pun comel kan? Comel gebu. Kan? Okey. Kita kapit je macam ni. Macam kita buat kari pap biasa. Yang ni tak perlu acuan. Kita lipat begini. Senang saja kawan-kawan. Kita cubit, kita kepit. Kita cubit, kita kepit. Nah. Okey, kita buat semua ni sampai habis ya. Okey kawan-kawan, ini adunan yang terakhir ni. Yang terakhir ya. Sebab Kak Noh memang tak buat banyak juga tadi. Kena buat sikit je. Ikut, oh, tak ada sukatan. Kawan-kawan nak buat banyak, boleh banyak kat tepung gandum. Sebab ukuran tepung gandum tu sama je kan. Ni agak, apa, dah berminyak keluar. Tak apa. Sebab dia dah, apa, inti yang last kan. Dia jadi macam ada minyak sikit kat bawah lah. Tapi tak apa, nanti dah goreng dia, tak ada nampak dah. Tapi dia tetap cantik. Okay, kita mula menggoreng ya. Untuk kari pap bulat kita. Okey kawan-kawan, kita pasang api dan kita letak minyak secukupnya ya kawan-kawan. Ada tip untuk kita goreng kari pap supaya dia tak menggerutu ialah minyak ketika mula kali pertama goreng tu kita kena slow ya, jangan terlalu kuat. Jangan terlalu api panas sangat baru kita letak. Dia masih sedang-sedang panas tu kita letak supaya kita punya kari pap tu tak menggerutu. Untuk gorengan yang kedua pun macam tu. Kita sejukkan dulu minyaknya. Dah sejuk sedikit baru kita letak kentang dan kita pasang balik api. Jadi dia bentuk dia cantik lah. Dia tak adalah menggerutu. Dia tiba-tiba panas gitu kan. Nanti dia menggerutu kari papnya. Ini kita tunggu minyak sedikit panas ya. Okey kawan-kawan. Ini minyak kita dah mula Kak Noh letak test tepung tadi. Dia nampak macam dah mula panas. Jadi kita letak kari pap kita ya. Ingat minyak jangan terlalu panas pada permulaan gorengan. Setiap kali kita goreng baru, sejukkan dulu minyak. Sebab nanti kari pap kita cantik. Walaupun agak sedikit rumit, tapi kita nak cantik kan? Ini Kak Noh bagi petuanya lah, tipnya. Kongsi-kongsi. Bukan bagi, kita kongsi. Kak Noh tak sebanyak mana pun ilmu Kak Noh. Tapi apa yang Kak Noh tahu, Kak Noh kongsi untuk kawan-kawan, ya? Untuk kita kan? Sebab kalau berkongsi, panjang pahala kita. Okey. Ni nampak kan dia dah mula begini kan. Ni elok dia suai dia tak panas sangat. Jadi kita cantik kan kita punya kari pap tu bulat-bulat. Hari ni selalu orang kari pap kan bentuk dia puff tu kan. Jadi hari ni kita buat kari pap bulat. Mudah-mudahan kawan-kawan boleh dapat idea. Nak buat jual frozen kari pap bulat. Boleh kawan-kawan ni buat frozen. Untuk frozen kita goreng separuh matang sahaja. Lepas tu sejukkan dan kita paketkan. Dah jadi, ya. Kalau kawan-kawan nak jual frozen kan, kari pap bulat, insya-Allah mesti dapat sambutan. Apalagi kalau kita buat tu gerangup dan intinya sedap. Dia pokok pangkalnya inti kawan-kawan. Okey, kita goreng ni sehingga dia keperangan. Ini kawan-kawan, dah mula keperangan kari pap kita dan nak masak. Tadi rupanya Kak Noh tak kecikkan api. Kawan-kawan tahu ada dah sedikit menggerutu Kak Noh punya kari pap. Ada sikit lah. Tapi kurang lah kan. Sebab Kak Noh ingatkan tadi dia dah kecikkan api. Rupanya besar juga apinya. Dia kembang kawan tu. Dah keluar jerawat sikit. Tapi alhamdulillah tak semualah. Kita nak goreng cantik kan. Api kena sejaga. Kalau nak cepat boleh je goreng wah gitu. Jadi menggerutu lah. Okay. Dah nak siap. Ni Kak Noh nak angkat dah. Hari ni bolehlah kawan-kawan kan buat berniaga ke buat frozen. Kak Noh dengan senang hati kawan-kawan cuba. Mana tahu dengan dapat pendapat kawan-kawan dapat pendapatan dari resipi Kak Noh ni. Dapat juga Kak Noh pahala ya. Kak Noh nak pahala je bila kongsi ilmu ni kita nak pahala. Okey, ni dah garing jadi kita boleh angkat. Dan kita goreng yang lain. Ya kawan-kawan. Kita angkat ni dulu ya. Nanti kita akan goreng lain dan kita jumpa lagi setelah siap. Ini kawan-kawan gorengan terakhir kita.
Nampak cantik kan? Sebab Kak Noh kawal api. Nampak dia cantik. Tak adalah menggerutu. Cantik je. Kan? Kalau kawan nak buat frozen macam Kak Noh cakap tadi, goreng separuh masak dan sejukkan dan simpan di peti sejuk. Boleh lah kalau kawan-kawan nak buat frozen kan, yang jenis ketupat bulat-bulat gini pula. Dan kita buat dari yang lain kan, tak salah pun kan. Kita buat keunikan kita. Okey. Kita buat ya kari pap bulat kita dah nak siap. Kita dah boleh angkat dan kita boleh makan ni. Memang rangup dia punya apa? Adunannya rangup ya. Okey, kita boleh angkat. Okey kawan-kawan, alhamdulillah kari pap bulat kita dah siap. Masih panas lagi kan kawan? Nampak bersih kan? Memang rangup ni Kak Noh tak boleh makan ya. Nak test kerangupannya sebabnya panas kan kawan. Kakak boleh cuba pula mulut Kak Noh. Okey kan kawan, boleh cuba. Boleh buat frozen juga ni kan. Cantik kan? Kan kawan boleh cuba. Resepi yang senang dengan acuan yang ada kat rumah. Bolehlah mangkuk kecil yang kecil tu pun boleh. Tak ada macam gelas Kak Noh guna tu. Dah boleh buat. Selamat mencuba. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.